tentang How Do I Look. Pameran ini menampilkan karya-karya dari Anunziata, Cipuk Piyawati, Gilang Sempaka, dan Uun Sohayati. Keempat, pelukis ini mengeksplorasi visual, tubuh, dan penampilan tidaklah alamiah, dan karya seni punya kemampuan untuk membedakan persoalan laten semacam ini. Baiklah, mari kita sambut. Selanjutnya saya persilakan Bapak Heru Hikayat untuk memberi sambutan selaku kurator dari pameran ini. Saya pikir masalah tubuh dan penampilan ya pada akhirnya tidak alamiah, dan karya seni bisa menyingkat persoalan-persoalan laten semacam ini atau juga sebuah tindakan. Saya pikir lukisan itu bisa menggambarkan hal seperti ini secara pikterial sendiri. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya saya panggilkan saja teman-teman pelukis yang sedang berpameran. Pertama Mbak Anunziata. Lalu Mbak Gilang Sempaka. Mbak Uun Sohayati. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada pameran kami. Awalnya memang kami berempat memulai untuk pameran ini semacam satu kesengajaan. Kami berkumpul, kemudian kami membicarakan bagaimana kalau kami melakukan satu pameran bersama. Untuk itu kami berempat sangat berterima kasih kepada Pak Jim Sepakat, kepada Mbak Alkir, kepada Heru, juga kepada Almarhum Mama Nur, juga kepada semua pihak yang telah membantu kami, terutama kepada suami-suami kami, anak-anak kami. Terima kasih sekali, dukungannya sungguh luar biasa. Menambah jumlah perempuan pelukis, perempuan rupa di perkembangan seni rupa kita, yang saya pikir penting karena masalah gender itu tidak bisa dipisahkan, merupakan salah satu isu besar dalam perkembangan seni rupa kontemporer. Kalian sudah cukup kuatlah untuk muncul dalam perkembangan seni rupa Indonesia, dan saya yakin dalam waktu dekat banyak galeri yang terbuka bisa kalian pameran. Lukisan itu dari dua arah pojok.